Kok gak ada yang nyaut ya? Aduh, mana? Kok sepi ya? Aduh, horor banget di sini. Kenapa kau jalan-jalanan gitu, eh? Tadi kita mau ke sana ya kan, Upin? Iya, tiba-tiba hujan mendadak lagi. Mana aku lapar, kok gak lapar? Sama dia lapar itu dari pagi, aku belum makan. Hujannya Kak Ros. Oh iya, Kak Ros kan pandai masak ya. Pasti dia mau cari murah nih. Wah, bagus, Upin. Nah, ayo kameramen, kita tanya Kak Ros. Iya, kau tanya, Upin, kau tanya, itu kan kakak kau. Karos hamil. Kenapa Upin? Karos hamil. Kasihan dia Upin. Iya Upin. Ini udah 5 bulan Pak. Kak hamilnya Pak. Aduh kayaknya apa udah mau melahirkan nih. Aduh sakit banget perutku. Upin, tanya makan. Aku udah lapar nih. Ayah kak. Waduh gimana nih ya? Pak mau BDW Pak. Kak BDW. Apa Upin apa? Cepetan dong bilang, perut kau udah sakit ini. Kau udah masak kak? Aku lapar nih, aku lapar. Aduh, kak belum masak Upin. Perut kak sakit banget ini, gak bisa masak kak. Waduh, kecil banget kak. Ya udah kak, biar aku yang masak. Ayo udah, ayo. Ya udah, ayo. Kalian masak aja berdua, di sana udah ada ayam itu. Kita ayo kamarnya, ini kamarnya. Oh iya Lude. Masak apa nih? Ingat masakin kak. Masak apa kita Upin? Gimana saya tahu deh ini apa nih? Ini nasi. Ini. Kresek. Nasinya kosong. Tunggu, gelap itu. Nasinya habis. Tinggal jaringnya doang. Wah. Waduh, apa enggak masak nasi? Enggak ada ayam gimana ya, Dek? Aduh, enggak tahu. Jadi kok enggak aja kotaknya, Dek? Tinggal doang. Kak. Enggak ada makanan, Kak. Iya kak, kami udah lapar banget nih, gimana sih kak? Hah? Gak ada makanan. Waduh, kakak lupa Upin. Bentar ya, kakak ntar pesenin. Aduh, sakit banget perut aku ini. Aduh, kalian tunggu dulu di dalam ya. Kakak mau pesenin makan dulu. Wah, ya udah kak, pesen online mungkin Upin ya? Oh iya, mungkin dia mau kerja di sini dulu deh. Ya udah, kita disuruh diam di dalam. Ayo deh, kita ada di depan aja. Main game aja Upin. Oh ayo. Ikut itu lagi. Kok mau mabar? Iya mabar. Oke, ayo kita main game mabar. Let's go. Aku ikut. Pokoknya aku jadi marksman. Aku. Nanti kau jangan beban ya. Iya. Awas kau beban. Aku takut. Aku akan gendong kau Upin. Ayo. Aduh, kayaknya Upin lapar tuh. Mana aku belum masak lagi. Aku beliin mereka makanan aja. Sakit banget perutku. Aduh, warung depan buka kayak. Nah, mudah-mudahan buka. Aduh. Disuruh belanja lagi. Tidak apa-apa. Kasihan Upin. Pak. Ya, kenapa? Kamu jual apa, Pak? Wah, aku jual makanan nih. Hah? Nyari apa, Bu? Mana makanannya? Itu mainan, Pak. Bentar, Pak. Bukan ini di bawah. Mau pesan apa? Makanannya ada apa aja nih? Ayam goreng, nasi goreng, capcay, lalapan. Oh my God. Itu aja. Ayam saja. Ayam ada, ayam goreng biasa. Oh, mau itu satu. Satu apa dua? Enggak tahu berapa ya. Dua, banyaknya lebih. Wah, bentar ya. Tambahnya lebih, Pak. Iya. Cepat sedikit lah. Bentar. Aduh, sakit banget perut aku ini. Kayaknya aku mau melahirkan. Suamiku mana ya, tuh? 6 bulan aja.
Wah, ini nih udah jadi pesanannya. Oh my god. Wah, berapa, Pak? Ini totalnya 50.000. Mahal banget, Pak. Enggak bisa kurang. Nah, karena Ibu mau melahirkan, boleh kurang nih. Jadinya 30.000. Wah, makasih, Pak. Makasih. Mana aku ambil ya? Bayarnya nanti aja ya, Pak. Mau ambil uang dulu, Pak. Wah, ingat bayar ya, Bu ya. Hati-hati juga di jalan. Itu kandungannya udah besar. Wah, iya ya, Pak. Terima kasih ya. Nanti aku bayar. I love you. Wah, ibu-ibu kan itu kenapa ya? Wah, ke sana. Wah, ibu-ibu ini kenapa ya? Wah, ibu-ibu ini kenapa nih? Bu, kenapa Bu? Wah, ibu-ibunya kayaknya pingsan nih. Wah, mana perutnya gede lagi. Bu. Wah, aku minta pertolongan di mana ya? Mana nggak ada orang lagi. Wah, coba kesin jalan lah. Wah, nggak ada orang lagi nih. Wah, stop. Ibu ini mau melahirkan nih. Tolong aja ya, dia ke rumah sakit. Cepat. Dia bus kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Hai tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Yes, untung aku bisa nyelamatin ibu itu. Wah, aku lanjut jualan dulu ah. Wah, kasihan ibu itu. Nah, sambil pengajar perut, kita pakai ini aja kameramen. Apa ini, Dwi? Kelapa muda. Seger dan sehat, Dwi. Keras banget nih. Terus tak hari ini, Dwi? Enggak. Upin udah bangun belum ya? Emang itu tidur, Dwi? Iya, dari tadi dia tidur. Oh, pasti nunggu Kak Ros beli makanan tuh, Dwi. Emang Kak Ros kemana beli makanan? Katanya dia pesan online. Nggak tahu, Kak Ros nggak ada sih, Dwi. Pasti dia yang keluar. A few minutes later. Apa, Upin? Kamu mana? Kamu mana? Enggak. Aku dari tadi di dalam. Aku mau ngedit tadi. Sekarang pulang. Mau pulang, Kak? Iya, ada meeting mendadak. Bisnis, biasa. Waduh, bisnis di mana? Wah, aku cari meeting aja, dah. Kameramen. Ya, tuh. Enggak hujan. Hujan, enggak hujan. Tetap enak makan gini, kelapa muda. Eh, Ben! Sampai mana? Ben! Aku tidur tadi! Wah! Kalau mana deh, kalau udah pernah mau beli ayam tadi! Emang ya dia mau beli ayam? Iya! Kalau enggak, dia datang lagi nih! Belum datang dia! Makanya aku makan ini, dia nggak lapar! Lapar ke orang-orang nih! Kalau mau beli ayam goreng? Udah lama dia, udah gak duncang nih, kalian gak nonton tadi. Gak dapet, Upin. Aku aja gak dikasih, Upin. Ini berapa, Kak? Udah habis, tuh. Ayolah, gimana sih, Upin? Kita cari Kak Ros, ya. Hah? Gimana? Apa? Kita cari Kak Ros aja. Ayo, nih, cari Kak Ros, Upin. Eh, kemana-mana, kamu kemana? Biasa, Budi, ada meeting mendadak, Budi. Bisnis. Sombong banget dia, awas kok ya. Nanti kau sukses, takdir aku ya. Iya, biar kak beli duit doang ya kak ya, aku juga harus kaya. Ya udah, kan aku kecil lah. Apa kok? Sini, kita harus cari Kak Ros, Upin. Aduh, kasar deh. Ya kok duluan sih cari gara-gara. Kira-kira Kak Ros belanja di mana ya? Kayaknya di warung depan deh, Kak. Tutup tuh. Oh iya tutup. Ada kuning-kuning tuh apa tuh? Ada kuning-kuning. Coba di zoom.
Kayak bungkus makanan itu, Wi. Wah, pasti Kak Ros belanja di sana, Upin. Waduh, Kak Ros kemana, Udi? Tenang, tenang. Kita bakalan coba cari Kak Ros. Oh ya, enggak, Udi. Aku anu nih, apa namanya? Khawatir, khawatir. Iya, khawatir. Karena Kak Ros udah lama nggak kembali-kembali dari ini. Kirain karena nggak ada makanan. Kirain ini karena dia hamil. Oh iya, betul, betul. Kan Kak Ros hamil tadi. Oh iya, betul. Nah, itu aku pikirin ini. Bantulah kameramen. Kenapa kau jatuh ini? Upin dia jatuh. Tolong. Ya, Upin. Baju kau jatuh. Eh, kameramen. Oh, marah nih, marah nih, marah. Upin aku, Upin. Wah, gara-gara kameramen nih. Lihat guys, Upin guys. Ih, di belakangnya, ih. Joro, jangan lupa, jangan lupa. Eh, aku ni udah ganteng, aku tahu mau meeting, jangan didakin. Kameramen. Sih, kok aku? Eh, kau yang salah kameramen. Eh, Upin, mending kau ganti baju. Alah. Ya udah aku ganti baju dulu, kan punya baju lain. Waduh, kameramen. Sialan tuh kameramen, awar kau ya. Entar aku bakal. Ah, gara-gara kau nih kameramen, aku gak ikut-ikut. Nih maaf deh. Niko. Bukan aku. Oh, dia marah. Waduh, gimana nih? Maaf, Upin. Nanti aku traktir mie gacoan. Bawa deh ya, Pak. Oh, aku juga ikutan kena nih kameramen. Gara-gara mah kameramen senior tuh. Kau yang gini kan gitu ya? Apa? Lempar Upin? Bukan aku. Wih, sandalmu itu ya? Sandal aku juga kena nih, becek nih. Waduh, kasihan banget Upin itu ya? Kecampur dia di sawah. Iya, kecampur gara-gara kameramen senior tuh. Bawa motor nggak bisa pelan-pelan. Eh, lihat ada bapak-bapak tuh penjual. Kotak-kotak kuning gitu ya? Iya, kenapa? Gak tahu juga gitu ya? Di depannya ada kotak-kotak kuning. Yaudah, kita coba tanya yuk. Ayo gitu ya? Gimana Upin gitu ya? Ya, nanti dia kesini mungkin. Tinggal ganti baju doang. Pak! Ya? Lihat Kak Ros gak? Kak Ros siapa itu? Wanita hamil pakai baju pink. Rambutnya ke belakang, diikat. Wanita hamil? Baju pink, rambutnya ke belakang. Satu apa dua? Enggak tahu berapa ya, ada dua, banyaknya tadi. Wah, bentar ya. Wah, hamil besar bukan? Wah, iya Pak, kau lihat. Wah, tadi dia kecelakaan sini. Wah, kecelakaan, terus. Iya, tadi. Wah, kebetulan tadi ada bus warna biru lewat. Suaranya gimana? Hei Tayo, yang gitu-itu. Wah, Pak itu bus Tayo, Pak. Kemana Kak Ros sekarang? Wah, tadi aku suruh bawa dia ke sana, rumah sakit. Wah, Kak Ros dibawa ke rumah sakit. Oke, Pak. Kita bakalan kasih tahu Upin. Wah, memang kenapa? Kan sudah ditolongi. Wah, kenapa ya? Upin, oh ini Upin yang ganti baju. Aduh, agak ramen ini. Kita harus cari Kak Ros. Kenapa? Kak Ros dibawa bus tayo. Wah, dibawa bus tayo. Kenapa yang bisa dibawa ini? Tadi katanya dia diserempet. Ayo, Upin. Kau jangan di depan, kameramen. Biar aku sama Upin nyari. Ayo, Upin. Iya, betul. Kita bakalan coba cari Kak Ros. Wah, di depan ya, jaga ya. Siapa tahu bus tayo lewat, kameramen. Iya, betul. Kita bakalan cari Kak Ros. Katanya dia dibawa sama bus tayo, ya kan, Upin? Sabar, Upin, sabar. Kau jaga di depan sama Pak penjual ya. Ayo, Upin. Ayo, Upin. Ayo, Upin. Ayo, di mana ini? Kok ada suara? Hai, Tayo.
kenapa ribut banget? Aku ada di mana ini? Kenapa ada suara hari Dayo? Jangan-jangan aku berada di dalam bus Dayo. Aduh, gimana ini? Pak supir, bawa aku ke rumah sakit. Aduh. Mana? Kok sepi ya? Aduh, horor banget di sini. Di sana gak ada orang. Di sana juga sepi banget. Jadi horor. Aduh, perut aku sakit nih. Kayaknya aku mau melahirkan sekarang nih. Gimana? Ketemu nggak? Nggak ketemu! Karos hilang! Teman-teman di bawah bus Dayo padahalnya lagi ambil! Kalian jangan lupa like! Karena satu like! Supaya kita bisa menemukan Karos! Dan menyelamatkan Karos! Jangan lupa subscribe teman-teman!